Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Perang yang semakin hari semakin menimbulkan banyak korban jiwa di Gaza membuat semua orang terpuruk, mulai dari warga Palestina secara khusus hingga masyarakat dunia yang ikut prihatin atas gencatan senjata yang tak kunjung dilakukan tentara Israel. Tak ingin berlarut-larut dalam kesedihan, salah satu anggota PERS bernama Hamza Cahalan baru-baru ini datang di tempat pengungsian dan membangkitkan semangat anak-anak Palestina. Terbukti dalam sebuah video yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 23 November 2023, tampak masih mengenakan seragam PERS, Cahalan memimpin anak-anak di tempat pengungsian, meneriakan Free Palestine berkali-kali dan diikuti oleh sejumlah anak-anak yang ada di sana. Gerombolan anak-anak yang mengelilingi anggota PERS itu tampak bersemangat meneriakan Free Palestine berulang kali. Video ini kemudian viral dan menuhi beragam komentar positif dari warganet. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.